akan menjadi bukti kita berdua. Inilah yang bising-bising sangat, tutup telinga sekejap. Jangan tutup mata sekejap. Pula. Tutup. Tak. Sekejap. Okay. I love you. Nampaklah. Jom, Mama. Nanti lambat pula kita ke airport. Mona teman abang mancing. Tak payahlah teman Mona. Nanti orang lain tengok kan, dia bagi tahu Kak Mawar dah, nanti abang yang kena. Abang ni Kak Mawar. Tahulah dia tu pandai, semua suka puji dia. Tapi apa kekurangan Mona? Kekurangan Mona? Tak payahlah cakap macam tu sebab abang sayangkan Kak Mawar tu kan ikhlas. Kalau kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Apa kau ni? Abang Rizky. Kenapa dengan Abang Rizky? Kalau aku cakap dia apa? Dia kena pukul. Kita orang tak buat apa-apa langsung. Rizky, kau yang main sumpah-sumpah. Tak ada bukti yang menidakkan kau ditangkap basah dalam rumah ni. Ina tak salah lah, ya. Ina tak buat. Tapi kamu bersalah berdua-duaan dengan Rizky di dalam rumah dia pula tu. Ina tahu Ina nakal. Tapi senang-senang Linda, tak adalah Linda terfikir nak buat macam tu, Mak. Linda tahu batas-batas Islam. Tapi Kak Mawar? Ya. Linda sayang kakak. Kakak pun sayang sangat dekat Linda. Panggil Karya Masjid, tangkap dia orang dekat rumah Rizky. Kononnya dia orang tu buat maksiat. Betul kan? Kenapa kamu diam? Cakap! Ya, Mona plan segala-galanya. Sebab Mona tak nak Abang Rizky dengan Kak Mawar kahwin. Astaghfirullahalazim. Kenapa kamu sanggup buat macam ni? Sebab Mona nak kahwin dengan Abang Rizky. Ayah nak buat apa? Sekarang ni, ayah nak kamu jumpa dengan Pak Ihsan, jumpa dengan Indah, jumpa dengan Rizky, pergi minta maaf dengan dia orang semua. Cerita apa yang dah berlaku? Bersihkan nama dia orang daripada tomah orang kampung. Faham? Tak nak. Mona tak nak buat macam tu. Mona nak beritahu hal sebenar apa yang terjadi dekat Abang Rizky dengan Indah. Hal yang sebenar? Apa dia tu? Sebenarnya, Mona plan segala-galanya. Kau plan segala-galanya? Mona, cuba kau cerita dengan pakcik. Apa sebenarnya yang kau dah plan ni? Mona yang suruh panggil imam dengan Karya Masjid pergi rumah Abang Rizky tangkap diorang bersama. Astagfirullahalazim. Mona, sanggup kau buat kerja terkutuk macam ni? Hai, Mona. Walaupun ayah dah tahu, ayah tak kau ubah keputusan ayah, kan? Betul, Lina. Orang kampung dah pandang buruk pada keluarga kita. Ayah pun sendiri tak tahu mana nak letak muka ayah ni. Jadi sekarang ni, Indah saja yang boleh tolong untuk bersihkan nama baik keluarga kita. Move on apa benda kau? Ini bukan soal putus cinta tau. Ini bukan soal putus tali pancing. Ini soal kahwin weh. Faham tak? Ya, aku tahulah tu. Tapi kau kan muda lagi. Nak-nak pula adik si Mawar tu. Baru lepas SPM tu. Boleh ke? Itulah masalah dia. Tapi kau tak tahu siapa ada dalam keluarga aku, siapa ada dekat dalam hati aku sekarang ni. Faham? Tapi ni bukan yang diimpikan, Mak. Dulu Indah selalu berangan. Abang dan kakak, naik pelamin. Seorang cantik, seorang handsome. Bahagia atas pelamin tu. Tapi sekarang, lain jadinya. Kak Mawar dah tahu ke pasal benda ni? Indah rasa abang kot orang paling sesuai sekali cakap dengan Kak Mawar. Manisnya? Rasa tak manis? Air kosong je kot. Mungkin kemanisan wajah Indah tu tumpah dalam air ni kot. Indah, abang tak buat apa-apa lagi. Indah jangan muntah. Jangan mengadu boleh tak? Macam mana suami tu sayang kita lebih-lebih?
Macam mana kalau dia balik, tanya dia, abang penat ke? Abang nak saya picit kepala ke? Picit kat sini ke? Macam tu. Tak nak. Telefon dia. Tak payahlah, kau penting pun. Telefon dia, tanya dia dah makan ke, apa ke. Dia dah dengar apa mak cakap, dah sampai dah. Jawab, 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 jawab. Assalamualaikum. Abang Rizky buat apa tu? Dah makan. Dah makan ke? Nak picitkan kepala? Apa pula picit kepala dalam telefon? Balik rumah picit kepala. Balik nanti. Abang kan penat. Nanti Indah picitkan kepala abang. Ya Tuhanku. Berikanlah aku kekuatan untuk menemani Rizky sebagai ahli keluarga baruku. Tetapi bukan suamiku. Tabahkanlah aku untuk menerima dia sebagai adik iparku, ya Allah. Sesungguhnya kepada engkau tempat aku bermohon. Dia langsung tak hubungi kita. Bila saya telefon dia aja, ada je alasan dia, bang. Dia kata dia sibuklah, dia ada kelas. Dia macam tak nak cakap dengan saya, bang. Hello, darling. Aku tak dengar pun bunyi telefon. Siapa tu? Buka pintu. Aku kan tengah ada telefon ni. Kau lah. Buka pintu, okey? Yes? Hi there. Yeah, may I help you? Yeah, my name is Daniel Edwards. This is Uncle Edward's house, right? Usa dia minta. Sebab tu yang ayah pergi usa sekarang ni. Nak katalah mak bawa anak intik. Mak kita kau sini tak bangga ya, mak? Ya. Daripada tadi tengok ayah mancing, bagi saya mancing, pak. Jangan-jangan anak mak tengah mengandung sekarang ni. Nanti cucu mak jadi yang tak apa nak elok pula kan. Anak mak mengandung, jangan-jangan. Iyalah, tu satu salah. Ya Allah, sedapnya. Indah, jangan makan mangga banyak sangat. Masam nanti sakit perut pula. Minum air ni. Dengar tak? Jangan makan banyak sangat. Ingatkan bawa calon suami yang kaya untuk Mona. Dia ni ke situ pula. Dah pergi tolong angkat barang kat belakang tu banyak tu. Boleh, bang? Boleh, lho. Mona, ini Wong. Wong, ini anak pakcik, anak tunggal. Mona nama dia. Mona. Allah, macam nangka busuk lah ni. Abang, Mona okey tak? Memang betul-betul ada nangka busuk. Tapi saya nampak macam ada tiga lah. Bangun. Sian dia. Ilah, Allah. Bangun. Kenapa? Bangun. Bunta pelamin? Mona? Macam mana? Mona setuju tak? Ma, saya bermimpi ke? Mona tak bermimpi. Mona setuju tak nak kahwin dengan Wong? Mona malulah nak jawab. Mona? Peliklah. Setuju ke tak tu? Bagus apa, Indah? Kita tak tahu bangsa apa dia, agama apa dia. Ya ke? Patutlah. Tapi kenapa? Apa salahnya? Takkanlah mak tak percaya ke kakak tu. Takkan nak kahwin dengan orang yang tak nak masuk Islam. Sudahlah tu berpeluk-peluk ni. Ayah Mama, mana dia bakal menantu ayah? Dia tak ikut ke? Tu. Apa barang berat sangat tu? Rizky, tolong angkat. Okey. Let me help you. Rizky. Daniel. Apa kata Uncle? Dia tahu cakap Melayu lah. Awak sihat ke? Aku terima nikah Nur Mawar binti Izan dengan Mas
kahwinnya RM80 cash. Tak boleh. Dia kena tunai. Oh, the last word is tunai. RM80 tunai. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Daniel bin Abdullah. Saya. Aku nikah dan kahwinkan dikau dengan Nur Mawar binti Ehsan dengan berwakil walikan ayahnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Aku terima nikah Nur Mawar binti Ehsan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Macam Wali? Boleh? Macam Wali? Buat hati ya? Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.